Nah karena itu jangan kita sibuk sudah ngurusi orang. Gak ada manfaatnya, urus diri kita sendiri. Jadikan orang cermin buat kita. Kita melihat tingkah laku orang, jangan nilai orang itu buruk atau baik. Cukup kalau baik, kita ikuti kebaikannya. Kalau buruk, kalau ada pada kita, kita obati bagaimana cara menghilangkannya dan membersihkannya. Yang ada selama ini kan gak gitu ya. Kita lihat, kalau buruk, oh, kita sampaikan. Jadi bahan gosip. Nah, bahan rasan. Gak di masjid, gak di musola, gak di yasinan, gak di rotipan, gak di walimah, di gaya rasan. Mestinya enggak, ketika kita melihat kesalahan orang, bagaimana kesalahan itu kalau ada pada diri kita, ya berarti kita bersihkan. Kalau enggak ada, kita bersyukur, alhamdulillah. Tugas kita, jangan kita umbar keburukan orang. Mestinya kita datang, kita nasihati, kita ingatkan. Tentunya dengan cara yang